Hari ini kita akan buat beg dengan gunakan plastik kanvas ataupun dipanggil sebagai net plastik kat sini. Okay, yang ni saya dah potong ya. Potong ikut ukuran. Jadi ukuran tu nanti saya akan upload di description kat bawah. Nanti boleh klik, boleh minta kat saya ukurannya. Jadi yang ni untuk jimatkan masa saya dah potong. Jadi potong dua helai ya. Dua helai yang sama besar dan kita akan buat satu-satu ya. Yeah. Kat sini saya pastikan tiga petak kat sini, ketepikan tiga petak. Nanti kita tak buat, kita buat sampai petak kat sini, kat bawah sini. Tiga petak nanti kita pastikan untuk buat border. Untuk projek ni kita akan pakai benang ni ya. Yeah. Benang ni sangat lembut, banyak warna yang sangat cantik dan dia berkilat. Jadi ini salah satu warna yang saya pilih. Okay. Dan satu lagi benang ni dia bentuknya lebih. Okay. Jadi semasa kita sulam tu nampak cantik. Okay. Ambil seulat benang, gunting. Gunting seulat, tak kisah panjang lebih kurang semeter, semeter setengah pun boleh, semeter pun okey. Jadi ambil jarum ya. Yeah. Jarum dan masukkan benang. Okey. Masukkan benang. Dan kita boleh mula projek kita di mana-mana tempat di sini ya. Yeah. Sebelah sini. Saya guna tangan kiri, jadi saya mula di sini. Siapa yang rasa tak selesa mula kat sini, yang guna tangan kanan, boleh mula di sini, di mana kamu akan sulam macam ni. Okey, dari sebelah kanan ke kiri. Saya akan buat kiri ke kanan, sama saja. Jadi kita boleh mula di mana-mana petak kecuali ya, kecuali 5 petak kat hujung sini. Tinggalkan 5 petak. Okey. 5 petak kat sini, jangan usik. Kamu kamu boleh buat mula kat mana-mana kat sini. Okey. Kita boleh buat kat sini ke, sini ke. Ambil, masukkan jarum dekat petak yang paling bawah tu mana-mana satu. Okey. Tadi kita masuk kat sini. Jadi sekarang kita masuk kat sini. 45 darjah ya. Okey. Dia contoh macam ni. Kemudian masuk kat petak tepi. Tarik keluar. Tarik atas sini. Tadi kita masuk sini, selang satu masuk ke sini. Senang saja kan? Sementara tu ekor kat ekor ni pegang kat belakang. Sementara kita sulam tu, nanti dia akan masuk ah, simpan kat dalam sulaman kita. Jadi keluar dari petak sini dan buat contong macam ni. Okey, boleh ke? Saya tekatkan lagi kamera. Okey. Jadi polanya, patternnya sebenarnya sangat-sangat mudah. Hanya kita perlu kesabaran sedikit. Okey. Semasa berpulas kat sini. Sebab benang ni dia lepeh, jadi kita akan betulkan. Okey. Sambung. Sambung. Ulang langkah yang sama. Ulang langkah yang sama. Ni dah simpul sedikit sebab tali kita panjang. Okey. Hanya semasa berpulas tu, tarik sedikit dan betulkan supaya dia nampak sangat kemas nanti.
Okay. Teruskan. Sama je. Okay. Pusing sedikit, penang tu. Okay. Kita akan terus buat. Teruskan langkah ni. Terus naik sehingga kita jumpa di hujung penang ni. Saya akan offkan video. Saya akan on balik pada hujung penang ni. Okey, kat sini saya nak matikan penang, dah sampai ke penghujung penang ni. Penang ni dah tak berapa panjang lagi, jadi kita matikan penang. Masukkan penang kat belakang sini, stitch kat belakang. Okey. Saya dekatkan lagi. Dan masuk semula. Supaya dia sangkut macam ni. Berpulas. Tujuannya untuk elakkan penang ni menjadi longgar ya. Selepas kita siap, saya akan buat 2-3 macam ni. Sebab penang ni memang sangat lembut, sangat licin ya. Jadi kita akan buat beberapa untuk elakkan penang ni longgar. 2 pun boleh, 3 pun boleh. Ikutlah kesesuaian. Dan kita simpan. Okey. Pastikan kita buat elok-elok. Ambil masa sedikit supaya dia tidak senang nak longgar selepas kita siap pack nanti. Nanti sia-sia saja usaha. Okey. Seterusnya, ambil penang yang baru. Kita teruskan. Okay, saya terpaksa nak lipat sedikit kat depan video ni sebab dia panjang sangat, net tu terkena dengan kamera saya. Okay, sama je, tahan ekornya dan masuk dengan cara yang sama sahaja. Tahan ekor tu supaya semasa kita sulam, ekor tu akan macam ni, tutup di dalam ya. Yeah. Okey. Jadi sambil-sambil sulam, kita simpan ekornya kat dalam. Okay, teruskan sehingga kita sampai ke border atas.